Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe. Selamat datang di Rabu Cringe, di mana kita akan mengkurasi, mengkoreksi, dan mengkritisi meme dari kalian. Kan, apapun yang kalian tag ke Instagram gue di @n_bening. Dan telah menemani saya, Hia! Bukan Trump. Gak dong. Lu apa namanya nih? Radio lapar, no? Radio what? Radio lapar nih ini. Antena. Antena. Maksudnya dia gak demo dong. Telah menemani saya Radio Lapar. Sebenarnya ini upgrade dari versi Kuda Lapar. Jadi kalau ada kalau kalian tahu tuh, jadi Kuda Lapar tuh kayak ini apa kayak not apa kayak bukan final form dia gitu nih. Kayak Digimon nih bisa berubah lagi dia. Kayak Frieza gitu. Ya, kayak Frieza. ini versi ini versi Radio Lapar. Ini antena, bukan tanduk, ini antena. Kita akan langsung saja mereview apapun yang kalian tag ke Instagram gua. Semoga tidak membuat judul video ini menjadi lelah mereview atau komedi terendah. Let's review everything. Apa, Bun? Lu gak lihat? Enggak. Gak kelihatan? Enggak. Itu logo sensor lu. Oh. Dia diat banget tapi di print. Oh, di print. Di print, ditempel di kakinya. Oh. Niat. Next. Aristoteles. Maksudnya apa sih? Oh, maksudnya Cocomelon, no. Oh, reverse. Jadi instead of lu yang jadi lalatnya, gue yang jadi lalatnya. Iya. Boleh. Delete this. Archive. Whatever is it, delete this. Okay? Next. Abah, permisi. Jadi Kio, Bah, aku mau melet. Mau pelet ikan? Ih, lain pelet nu eta. Oh, mau pelet siapa tuh kamu? Saya mau melet diri saya sendiri. Hah? Kok gitu? Agar supaya saya mencintai diri saya sendiri. Gelo eh mana mah? Abah, keris gitu aja. Next! Dikit, sedikit, tapi coba lagi. Ri. Ngerti, jadi jelasin gue udah ketawa. Gak kelihatan apa ya? Ah, kelihatan sih. Next. You can turn any movie into a porno with the same cast from the movie. Which movie are you picking? What? Emang ini ada filmnya beneran? Gak tau. Next. Jadi ini komedinya dua langkah sih. Jadi dulu itu bukan dulu, kemarin gua nanya ke orang-orang yang suka TikTok, kalau gua suka lihat TikTok yang berseliweran di TikTok dan di Instagram, cewek-cewek yang joget-joget lucu dan seksi itu tuh sebelum joget selalu benerin bajunya dulu. Perhatiin enggak lo? Nah, terus dimainin sama Farel, tapi nih mesti mikir sih.
ribet. Next. Oh, ini apa? Dieksekusi mati. Next. Woi, ayo sini turun. Ogah, males. Ya elah, pedal mau kasih aku bensin cinta nih. Ya. Oke. Next. Itu lagi. Gak berubah. Kok kesel? Karena dia gak berubah. Karena lo harusnya berubah. Karena lo harusnya berubah pas lo pakai sendal ke sepatu itu. Lo harusnya, gaya pakaian lo juga berubah. Gak dia tiba-tiba anteng aja. Tapi gini deh, harusnya berubah tuh. Makanya itu gak cukup aja. Berubah dong. Terus tadi dia agak diat tau gak lo? Itu muter bajunya kebalik. Iya. Lumayan. Next. Nah, gue sekarang ini akan membahas step-step mental health. Yang pertama itu adalah mencintai diri sendiri. Rabu Cringe sekarang berubah menjadi Rabu Puke. That's it, Rabu Puke. Next. Tadi itu apa? Apanya yang apa? Apanya yang apa? Apa? Ngomong apa sih? Ya ngomongin apa lu yang ada tadi. Apa yang mana? Ya apa lu tadi yang 5 detik yang lalu. Apa? Nah, apa lu yang itu? Apa lu aneh banget? Apanya yang bikin aneh? Apa lu tuh kayak apa, bukan apa saat bertanya, apa lu tuh kayak apaan sih, apa lu tuh. Oke, okay, terus? Ya pokoknya gue merasa aneh aja sih. Apa? Tadi itu apa? Apanya yang apa? Apanya yang apa? Apa? Ngomong apa sih? Ya ngomongin apa lu yang ada tadi. Ini orang powernya di script banget sih emang. Jage nih orang emang. Scriptingnya jage emang. Next. Dah. Ah. Kemarin aku nampak cewek. Terus kayaknya aku suka sih sama dia. Gas lah apa lagi? Cuman aku agak ngeri sih. Udahlah jangan cemen kali kau jadi cowok. Tapi apa lagi? Ini momen yang pas untuk kau datang ke rumah dia. Ya udahlah, aku besok ke rumahmu. Kok ke rumahku? Karena aku sukanya sama mamamu. Udah deh. Nah, padahal itu udah lucu loh. Padahal udah lucu kalau misalnya ya udah besok aku datang ke rumahmu. Lah itu katanya udah kayak, "Loh kok ke rumahku?" Udah, itu cut itu dulu. Itu udah puas gua. Gua udah cukup. Gak usah ditampar, gak usah dijelasin, itu udah lebih hus gitu. Lebih hur gitu loh. Udah cukup. Gue sensor semuanya malah gue apa audio lu cek aja diri dah. Gue takut salah nih. Lu cek sendiri aja dah. Ya udah lu silakan cek dengan kemauan Anda sendiri ya. Next. Ini ingat ke gue sih, gue lu selalu ingat ya. Gue memang juga orang yang kalau beli kerupuk kadang suka tidak dimakan atau karena lupa. Bahkan lebih sadisnya gue pernah makan enak banget apa ya, nasi padang ya, kerupuknya di tangan kiri seharian. Lah, begini, makan begini. Pas gue makan kelar. Lah, lu nggak ngerasa mah? Ya nggak tahu. Gue tuh udah pengen banget makan nasi padang pakai kerupuk putih, dah asli. Udah niat banget nih gitu loh, kayak sudah aku niatkan hari ini makan nasi padang pakai kerupuk gitu kan. Beli nasi padang, beli kerupuknya nggak lupa. Ini kerupuknya di tangan kiri, makan padang pakai nasi kanan. Nasi kanan. Tangan kanan. Hai. Pas dicek kerupuknya masih di tangan. Setelah nasi padangnya habis sampai bersih gitu loh, gue pikir. Terus kan kalau makan kerupuk doang enggak enak ya. Terus gue ngambek. Karena gue ngambek, gue rebus Indomie. Lupa lagi. Enggak, biar enggak lupa kerupuknya gue cemplungin langsung. Ya. Jadi amplok-amplok apa-apa gitu daripada enggak ini lagi, ya udahlah biar kemakan aja lah. I think that's all for today. Lebih naik lah daripada yang minggu lalu lah. Walaupun masih ada yang hua tapi terima kasih lah teman-teman bisa berusaha untuk membuat komedi-komedi yang... Gue gak tahu nih, ini gue lagi sempat mikirin, apa kita yang terlalu sering mereview komedi? Jadi kayak semua komedi udah tidak
bukan semua lah, maksudnya mayoritas komedi sudah tidak kena di kita. Atau kalian yang emang di situ-situ aja, atau emang idenya emang udah cukup segitu, belum bisa expand lebih gede. Jadi kita mesti evaluasi apakah Rabu Cringe dicoba ditutup dulu sebentar ya. Kita tidak tahu, nanti kita coba ngobrolin lagi sama kalian. Tapi yang pasti jangan lupa subscribe dan nyalain apapun yang kalian bisa nyalain dari itu. Nyalain apa sih? Lonceng! Cuma satu kok. Terus jangan lupa like, jangan lupa share ini ke tongkrongan kalian, karena tongkrongan kalian mungkin ada yang lebih komedik. Komedi. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media, karena di sosial media kami ngapain? Kami... apa? Wah, putus lah jaringan. Mos, valuable. Gue yang apa? Apa? Gue yang kerupuk sih, karena gue jadi inget momen kerupuk gue. Momen yang emang banyak gue pikir emang gue dan tongkrongan gue doang yang pernah kayak gitu, tapi ternyata banyak semua orang yang ternyata lupa makan kerupuk padahal udah beli kerupuknya. So ya, yeah. Komen di bawah Rabu Cringe, sarannya mesti diapain. Kita sudah di ambang episode terakhir seperti ini, gak tahu mesti gimana. And untuk kita semua, apa dah? Stay clean and putus lagi. Nah, iya.